Thank you.
SIM ini harus lolos di tes 1, insya Allah. Jadi setelah 3 tahun saya di sini belum bisa mengulang, insya Allah kami di SIM tes 1. Amin. Baik, sebenarnya di musim kemarin pun Solo cukup lumayan. Ini tadi saya juga mainnya juga cukup bagus, tenaganya kuat, pemain-pemainnya juga agresif. Ya, apalagi pelatihnya juga dua-duanya baik head coach maupun asisten coach teman saya. Mudah-mudahan Solo apalagi sekarang gairah masyarakat Solo untuk mendukung Persis Solo ini sangat besar. Mudah-mudahan nanti bisa sukses di Liga 1 untuk promosi. Tapi saya lihat memang cukup bagus, walaupun Persis masih perlu penambahan pemain, terutama di striker saja. Ya, seperti itu. Tadi Pak Presiden Persebaya itu pada saat sambutan mengatakan bahwa tim yang diundang Persebaya itu biasanya bisa promosi di musim berikutnya. Ini terbukti ada 3 tim, Persib, PSS dan PSIS langsung promosi ketika diundang Persebaya. Ini gimana menanggapi itu? Ya, itu juga yang diharapkan. Ya, kami berharap dengan tim-tim yang dicoba dengan Persebaya mereka lolos ke satu, dan itu juga jadi motivasi kami, dan itu juga target kami untuk lolos ke satu.